Ibu atau Eyang Suntari lahir di Palembang pada tanggal 11 September tahun 1930. Orang tuanya, yakni Raden Mas Sunjono, dinasnya berpindah-pindah. Maka Suntari kecil pun ikut berpindah ke Makassar, Parepare, Ambon, dan terakhir di Semarang. Di Semarang, Suntari kemudian menikah dengan Edi Darmo dan dikaruniai 7 putra putri, 6 menantu, 14 cucu dan cucu mantu, 2 buyut, dan sebentar lagi menyusul buyut yang ketiga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari Rabu, 2 Maret 2022, Eyang Suntari kembali ke rumah Bapa di surga. Dengan sangat tenang, Eyang Suntari menghabiskan sisa nafasnya diiringi doa Bapa kami yang dipimpin oleh Mbak Danur, salah seorang cucunya. Beliau meninggalkan nilai-nilai moral dan spiritual, karakter, perilaku, dan keteladanan yang sangat baik buat kita semua sebagai berikut. Penyayang keluarga, memorinya bagus, selalu ingat hari ulang tahun anak-anak dan cucu-cucu, teman dan saudara, welas asih kepada semua orang, berkepribadian lembut. Kata-kata dan senyumannya sangat menyejukkan, sehingga sangat dicintai oleh orang-orang yang mengenal. Penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, detail, cermat, teliti, rinci, dan cekatan dalam mengerjakan multi peran apa saja. Baik urusan pekerjaan sebagai guru, ibu rumah tangga, maupun kegiatan gereja dan kegiatan sosial lainnya. Terbuka untuk bersahabat dengan siapa saja, suka berelasi, ramah, murah hati, dan suka berbagi kepada siapa saja. Walaupun kadang hanya berbagi hal-hal yang sangat sederhana. Ibu atau Yangti Suntari, hidup sederhana, hemat dan gemi, ngopeni, mandiri, tidak pengen merepotkan orang lain, termasuk anak-anaknya. Rendah hati, walaupun masih keturunan darah biru, tetapi tidak ingin memakai gelar kebangsawanannya itu. Nrimo ing pandung, senantiasa bersyukur, senantiasa berpikir positif, multi talent,
pinter masak, bikin kue, jahit baju, jahit sulam, juga merenda. Waktu kecil, anak-anak yang perempuan suka dijahitkan baju daster. Dan semua kebiasaan ibu itu diajarkan pada kami sebagai anak-anak perempuan. Ibu, engkau seorang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Engkau seorang yang rajin mengikuti persekutuan-persekutuan. Suka menyediakan rumahnya untuk dipakai persekutuan-persekutuan. Engkau seorang yang rajin mengajak ibu-ibu untuk datang ke persekutuan. Baik itu melalui telepon, mengajak berangkat bersama-sama. Engkau seorang yang rajin bersekutu. Ibu, engkau juga seorang yang rajin membaca Alkitab setiap hari. Engkau memiliki jam-jam untuk membaca Alkitab di pagi hari atau di malam hari. Ibu, engkau seorang juga yang suka berdoa. Setiap hari, ibu mendengarkan siaran rohani dari Radio Iktu Semarang. Ibu, engkau juga seorang yang suka memberi bantuan dana, baik untuk gereja, baik untuk lembaga pelayanan, untuk siaran radio, untuk hamba-hamba Tuhan, atau untuk pribadi-pribadi yang melayani Tuhan. Ibu, terima kasih engkau telah mengajak dan mengajarkan kepada kami anak-anakmu untuk setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ibuku. Terima kasih Tuhan untuk ibu yang kau berikan. Segala puji, hormat, syukur kunaikan kepadamu. Pak D, Bu D, Om, Tante, anak-anak, cucu, buyut, para sahabat, dan teman-teman semua, marilah kita berbuat kebaikan seperti yang telah diteladankan oleh Ibu atau Eyang Suntari, agar hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Gusti amberkahi kita sedoyo.